Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Good people, kali ini kita akan belajar mengenai expressions of apology. Apa itu expression of apology? Marilah kita ikuti penjelasan dan dialog berikut ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Good morning, Mrs. Lena. Hello, Sophia. How are you? I am just fine, ma'am. Thank you. And how are you? I am fine too, thanks. But why are you late? I am so sorry. When I went to school, I saw a kid fell. I had to help her. All right, Sophia. Thank you, Mrs. Lena. You are welcome. Good people, dari percakapan tersebut, apabila kita telah melakukan kesalahan, lebih baik kita menyampaikan ungkapan meminta maaf. Adapun ungkapan meminta maaf atau expression of apology sebagai berikut. Expressions of apology. Excuse me. Yang artinya, mohon maaf. I am sorry. Oh, maaf. Please, accept my apology. Terimalah maaf saya. Forgive me for. Maafkan saya untuk. Apologize me for. Maafkan saya untuk. I apologize for. Saya mohon maaf untuk. Nah, itulah good people. Expression of apology atau ungkapan permohonan maaf. Dan berikutnya adalah beberapa ungkapan respons atau tanggapan apabila seseorang telah melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada kita. Inilah responsnya. It's okay. Yang artinya tidak apa-apa. All right. Baiklah. Forget about it. Lupakan tentang hal itu. Don't worry. Jangan khawatir. No problem. Tidak masalah. Nah, good people, setelah kita mengetahui expression of apology dan responsnya, marilah kita berlatih untuk mengecek pemahaman kita mengenai expression of apology dan responsnya. Rewrite the expression of apology and response. Tulislah kembali ungkapan-ungkapan meminta maaf dan tanggapannya. Latihan yang kedua, isilah titik-titik dengan ungkapan expression of apology. Fill in the blanks by using expression of apology.